Empat harimau muda kita layak ke separuh akhir dalam perlawanan ASEAN Championship bawah 19 tahun. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Alik. Orang yang untuk video pada kali ini, aku nak sembang sikit untuk skuad harimau muda kita dalam kejuaraan ASEAN bawah 19 tahun. Petang tadi telah pun berlangsungnya perlawanan yang terakhir untuk grouping bertemu dengan pasukan Thailand. Ramai yang cakap, aku sempat baca komen-komen sebelum-sebelum ni yang mengatakan lawan dengan Thailand ni barulah perlawanan yang sebenar. Orang kata ujian sebenarlah skuad harimau muda kita. Sebab game yang pertama bertemu dengan pasukan Brunei, kita menang dengan jaringan yang agak besar. 11-0. Bukan agak, memang jaringan yang besar. 11-0. Dan perlawanan yang kedua, kita menang dengan pasukan Singapura dengan jaringan 5-0. So, game yang terakhir ni bertemu dengan pasukan Thailand. Sebab itulah ramai yang cakap ini barulah perlawanan yang sebenar, ujian yang sebenar untuk skuad harimau muda kita bawah 19 tahun. So, keputusan penuh perlawanan, Malaysia 1, Thailand 1. Serius weh, aku sebenarnya tak berapa nak kenal sangat pemain-pemain skuad Malaysia bawah 19 tahun ni. Adalah beberapa orang yang aku cam, contoh Pavin Taran, pemain daripada JDT2 kalau tak silap aku. Dan lagi seorang Muhammad Abu Khalil, pemain daripada Selangor yang dikatakan akan berhijrah ke Liga Jepun, guys. Alright, kita ulas sedikit perlawanan petang tadi. Sebelum tu, kalau nak diikutkan pasukan Malaysia dengan Thailand ni sebenarnya dah layak, geng, ke semi-final. Cumanya kita nak tahu penentuan tempat pertama dan kedua sama ada Malaysia ataupun Thailand. Sebab kita nak tengok lawan kita kat semi-final dengan siapa. Sama ada Indonesia ataupun pasukan Australia. Okey, aku akan ulas secara ringkas. Apa yang aku nampak separuh masa kedua lebih baik berbanding separuh masa yang pertama. Sebenarnya kita dihukum, geng, di minit-minit awal. Minit yang keempat, pertahanan kita melakukan kesilapan yang mudah dan penyerang pasukan Thailand mengambil kesempatan dan sumbat gol yang pertama diorang. Kita sebenarnya hilang bola terlalu cepat, geng, apabila ditekan oleh pemain-pemain Thailand. Confidence level kita pun agak kurang sikit. Dan yang paling ketara sebenarnya aku nampak di separuh masa pertama, apabila kita sampai di bahagian final third, seolah-olah jentera serangan kita ni seperti tiada idea macam mana kita nak create chance untuk memecah blok pertahanan pasukan Thailand. Sebab itulah kita tak banyak percubaan yang kita lakukan di separuh masa yang pertama. Masuk separuh masa kedua, lain macam mat dia punya pergi. Game macam ni lah kita nak tengok sebenarnya. Awal-awal lagi kita dah menyamakan kedudukan, gol daripada Pavin Taran. Lepas daripada tu kita control game, confidence level dah semakin bagus, control ball dah semakin baik, serangan demi serangan. Yang ni kita nak tengok, geng. Baru hype sikit rasa game tu, kan. Kata apa, cemas lah apa penjaga gawang gol lah pasukan Thailand tu, kan. Tapi itulah, banyak kita create chance, banyak peluang yang kita dapat, tapi kita tak dapat nak convertkan dengan jaringan. Dan kita tak dapat nak cari gol kemenangan sehinggalah tamat whistle yang terakhir. So, game berkesudahan dengan seri satu sama, geng. Dengan keputusan seri ni, kita berkongsi mata, geng, dengan pasukan Thailand. Tapi kita ada kelebihan jaringan dengan 17 gol, 1 bolos, meletakkan skuad Malaysia bawah 19 tahun kita di kedudukan pertama dalam grup C dan pasukan Thailand di kedudukan yang kedua. So, bermakna dekat sini, pasukan Malaysia kita akan bertemu dengan pasukan Indonesia di semifinal pada hari Sabtu, geng, 27 hari bulan, jam 8:30 malam waktu Malaysia. Aku dah tak sabar dah ni nak tengok game ni. Confirm game ni menjadi tumpuan, memandangkan Indonesia pun menjadi tuan rumah, kan. Kita tengok nanti siapa yang akan ke final, geng. So, geng, aku rasa untuk video pada kali ni cukup sampai di sini saja. Kalau kata korang suka dengan video ni, korang like, share and subscribe channel Bola Alik. Jumpa lagi. Assalamualaikum.